Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini aku akan membuat video ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti apa videonya? Ini dia. Oke, langkah pertama kita pilih grid new, kemudian pilih aspek rasio 16:9. Kemudian di sini kita akan memasukkan gambar latar yang berwarna hitam. Kemudian kita panjangkan durasinya. Kemudian pilih layer, lalu pilih media. Kita akan memasukkan template videonya yang ini. Kita samakan klipnya dengan template video. Kemudian kita fullkan layarnya. Oke, selanjutnya di detik 3 second kita akan memasukkan video green screen di sini. Kemudian pilih layer, lalu pilih media. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silakan download linknya ada di deskripsi. Kemudian kita pilih rotate, kita mirroring, posisinya jadi ada di sebelah kanan. Kemudian kita pilih chroma key, kita pilih enable, lalu kita atur. Kira-kira di 5, kemudian checklist. Oke, kemudian di detik yang sama kita akan memasukkan sebuah foto yang sudah dihapus latarnya. Kemudian kita pilih layer, lalu pilih media. Sama seperti video tahun lalu, di sini aku membuatnya dengan menggunakan foto yang sudah dihapus backgroundnya. Kemudian kita perbesar, tempatkan di sebelah sini. Kalau sudah, kita pilih animasi masuk, pilih in animation, lalu kita ke bawah. Di sini aku menggunakan enter slide up, dan untuk durasi kita setting di 2 second saja. Kemudian di sini kita akan memasukkan untuk gambar masjidnya di detik yang sama. Pilih layer, lalu pilih media. Untuk gambar masjid ini bisa kalian dapatkan, linknya ada di deskripsi. Kita samakan untuk durasi klipnya. Kita tempatkan kira-kira di sini. Kemudian kita atur untuk in animation. Di sini sama, kita gunakan. Hanya saja untuk waktunya kita setting di 3 second. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan efek cahaya. Pilih layer, lalu pilih stiker. Di sini untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silakan download di aset KineMaster, yaitu efek bokeh 2. Kemudian kita perbesar. Lalu checklist. Selanjutnya untuk lapisan cahaya ini kita atur ke belakang, pilih ikon titik 3, lalu pilih send to back. Lagi kita kedepankan 2 kali. Oke, seperti ini. Kalau sudah, checklist. Untuk sementara hasilnya seperti ini.
Oke, selanjutnya kira-kira di detik 6 second kita akan memasukkan teks. Pilih layer. Lalu pilih teks. Di sini kita akan memasukkan kalimat pertama yaitu Marhaban ya Ramadan. Kemudian oke. Lalu kita pilih jenis fontnya. Di sini kita akan menggunakan yang Roboto Black. Untuk warna, di sini kita akan menggunakan yang berwarna oranye ini. Kemudian kita akan menempatkannya di bagian atas. Untuk text optionnya kita atur di kira-kira 20. Kemudian kita perkecil, kita tempatkan di bagian tengah. Kita panjangkan sesuai dengan klip. Kira-kira sudah pas. Kemudian kita pilih animasi masuknya, kita pilih fade 1 second dan animasi keluarnya fade 1 second. Kemudian kita akan membuat animasi teksnya. Di sini kita akan potong. Kemudian kita potong lagi di 14 second. Selanjutnya kira-kira di 19 kita potong. Selanjutnya kita potong di 22. Oke, kalau sudah kita akan menduplikat kalimat ini. Kita akan membuat teks kalimat yang kedua. Kemudian kita tempatkan di 10 second, kita geser saja. Kemudian panjangkan durasinya. Lalu kita tempatkan di sini. Untuk kalimat yang kedua, di sini kita akan memasukkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita perbesar. Kemudian untuk jenis fontnya, Dancing Script Bold yang kita gunakan. Lalu kita akan memasukkan outline atau stroke untuk teksnya. Kita atur kira-kira di 15. Kemudian kita akan memberi animasi masuknya. Di sini kita akan menggunakan yang wipe right atau usap ke kanan. Untuk waktunya kita setting di 3 second, kemudian checklist. Untuk sementara hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menduplikat teks ini. Kemudian kita akan potong di sini. Lalu kita tempatkan di bagian bawah. Dan untuk kalimat yang terakhir, Ramadan 1443 Hijriah. Oke, kira-kira sudah selesai. Kemudian kita pilih ikon gear ini. Lalu kita pilih animasi keluar untuk videonya memudar di 1 second. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah pilih ikon yang ini, lalu kita save. Cukup mudah bukan? Kalian juga bisa melakukannya. Oke, sekian dulu
tutorial dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika yang baru bergabung ke channel ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.